يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك.
يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله وحسين العقبى ومرجى يا الله warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan dakwah Manokwari Papua Irian Barat, Selasa 7 Oktober jam 3 personil Munzir Al-Musawa, Saudara Syekh Zahri dan Saudara Hamidi Sanusi, pada pukul 22.45 waktu Indonesia Bagian Barat, kami meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta Jakarta menuju ujung pandang untuk pindah pesawat. Kami tiba di ujung pandang pukul 23.45 waktu Indonesia bagian tengah, yaitu pukul 00.45 waktu Indonesia bagian barat. Lalu kami meneruskan perjalanan menuju Manokwari Irian Barat. Pagi Rabu 8 Oktober 2008 kami tiba di Manokwari pukul 7.45 waktu Indonesia bagian timur, yaitu pukul 5.45 waktu Indonesia bagian barat. Pelukan hangat dan haru dari Kiai Haji Ahmad Baihaqi membuat saya bertanya-tanya. Beliau mendahului saya ke Manokwari ini hanya sekitar 2 minggu, namun beliau memeluk saya seakan-akan sudah bertahun-tahun tidak jumpa. Firasat saya mengatakan bahwa beliau menemui medan dakwah yang sangat berat, dan memang ternyata firasat saya benar. Ketika kami keluar dari bandara, kami melihat dari beberapa mobil yang diparkir di bandara di sana sangat sepi. Saya melihat ada 2 buah mobil Land Cruiser hijau dan merah yang menyolok dari mobil lain. Kekar dan gagah dilengkapi lampu kabut dan lampu biru sirene di atasnya. Dan memang mobil itulah yang kemudian mengantar kami ke medan dakwah yang sangat berat. Kami dijamu makan pagi di rumah salah seorang tokoh muslim di Manokwari. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke wilayah Ransiki. Yaitu kampung halaman puluhan santri Kiai Haji Ahmad Baihaqi yang baru saja beliau asuh kediaman beliau di Jakarta selama 2 tahun berselang. Jalan yang beraspal namun sangat sempit itu sangat jarang dilalui mobil. Barangkali dalam 10-15 menit kita baru menemui motor atau mobil lain yang melintas. Dan sepanjang jalan saya lebih banyak menangis daripada bicara. Walau diselingi canda dan percakapan, namun air mata ini terus tak tertahan. Hati bagaikan teriris-iris melihat banyaknya gereja, besarnya lambang salib, dan papan-papan pengumuman besar yang bertuliskan Manokwari kota ini. Dan tak ada iklan lain yang terpampang di hampir setiap tikungan jalan di perjalanan kami selain kalimat itu, kalimat yang sangat menyesakkan hati. Saya terus berharap dan berharap bisa melihat ada beberapa rumah di sana yang disebut berkampungan adalah beberapa rumah saja.
Saya sangat berharap melihat masjid, dan ternyata setiap ada bangunan besar mestilah gereja. Walau ada beberapa masjid saja, namun sungguh sangat terkucil dan sedikit. Di tengah-tengah hutan atau kampung yang kita lewati, kita tampak ada orang, maka saya berharap-harap dengan mata yang sibuk mencari-cari ingin melihat seorang muslim dengan pakaian peci putih atau peci hitam, atau wanita berjilbab. Namun sepanjang jalan sekitar 3 jam perjalanan itu, tak saya temukan pemandangan itu. Saya terus membatin dan merintih, bumi ini milik Allah. Kenapa yang makmur adalah rumah-rumah penyembahan pada selain Allah? Bukankah Indonesia adalah negara muslimin terbesar di dunia? Lalu kemana muslimin di pulau terbesar ini? Kupandangi wajah-wajah mereka yang kita lewati, dan hati terus berdoa, wahai Allah, jadikan orang ini muslim, jadikan ia mengenal sujud, jadikan ia umat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb. Wahai Allah, jangan matikan ia dalam agama ini, wafatkan ia dalam keadaan muslim, tuntun ia kepada hidayah. Doa ini tak habis-habisnya terbersit di hati. Jika melihat anak-anak yang bermain gembira di sekitar sekolah gereja, maka aku menangis lagi. Rabbi, anak-anak ini, wahai Tuhanku, anak-anak ini, jangan kau jadikan mereka pastur-pastur yang memerangi muslimin kelak, hingga akan murtad di tangan mereka banyak muslimin. Wahai Tuhanku, jangan. Ingin rasanya saya turun dari mobil dan bersujud dan menangis keras-kerasnya dalam sujud. Tidak saya melihat ada baliho besar atau papan pengumuman kecuali bertuliskan Manokwari, Kota Injil, kiri kanan gereja, gereja dan gereja. Ingin rasanya aku buta agar tak pernah melihat pemandangan yang mengiris hati seperti ini. Setelah hampir 3 jam perjalanan dan sudah mendekati wilayah Ransiki, maka tiba-tiba muncul pemandangan yang sangat mengharukan. Beberapa pemuda dengan motor dan bendera-bendera tampak parkir. Bendera apakah gerangan? Sudut mata saya yang sedari tadi mencari muslim ke segenap penjuru dan selalu tak menemukan apa-apa, hanya memandang dengan setengah hati pada pemuda-pemuda bermotor dengan bendera itu. Ya, kami semakin dekat, maka bendera semakin jelas. Subhanallah, ternyata bendera Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa pemuda dari penduduk asli di antaranya berjoget, Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut kedatangan kami. Subhanallah, saya tertegun, tidak bisa turun dari mobil. Saya hampir tak percaya dengan yang saya lihat. Apakah saya mimpi? Saya hanya diam di mobil dan menyambut uluran tangan mereka dengan haru. Peci-peci putih muslimin, bendera Majelis Rasulullah. Di wilayah terpencil seperti ini, beribu puji untukmu, hai Rabbi. Tak lama kemudian, puluhan motor lainnya dengan bendera Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ikut menyambutkan. Ikuti sebuah mobil bak terbuka yang dipenuhi santri Kiai Haji Ahmad Baihaqi yang memang sedang mudik di kampung halaman mereka ini, dengan baju gamis putih, peci putih dan rebana Tala al-Badru alaihi. Kiai Haji Ahmad Baihaqi adalah seorang pemuda yang aktif dalam perluasan dakwah di banyak wilayah. Beliau adalah murid almarhum Gus Maksum al-Jauhari. Rumah beliau adalah di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan. Beliau seorang yang sangat gigih dalam perjuangan dakwah. Dengan kehidupannya yang sangat sederhana dan semangat juang yang tinggi, beliau terus menembus wilayah-wilayah Irian Barat untuk menyebarkan dakwah, khususnya pada pemuda dan pemudi. Dan beliau bersedia pula menjadikan rumah di Manggarai sebagai tempat mukim para santri tersebut. Luar biasa. Bukan hal yang mudah untuk memandu, mendidik, dan membimbing 30 santri dari Irian Barat, mengajari mereka mengaji, sholat, ceramah, maulid, kasidah, dan mereka belajar tanpa dibebani biaya apa-apa. Kiai Haji Ahmad Baihaqi berjuang untuk menafkahi santri-santri itu, dan pihak Majelis Rasulullah SAW pun sering turut membantu
dan tak ada artinya dibanding perjuangan beliau. Kenapa beliau mengajarkan pula maulid, kasidah dan rebana dan untuk berdakwah di wilayah mereka kelak, dan sangat cepat menarik masyarakat juga dengan alat musik rebana, karena hal itu juga menjadi hiburan yang dengan itu bisa merangkul banyak masyarakat di setiap wilayah. Beliau sering kunjung ke Manokwari untuk berdakwah, dan beliau aktif pula sebagai koordinator Majelis Rasulullah SAW di pusat, juga sebagai pimpinan cabang Manggarai dan Manokwari Irian Barat. Jiwa saya seakan menyatu dengan beliau dengan semangat yang satu pula, pembenahan umat dan menjadikan Rasul SAW sebagai idola dan panutan, dan berjalan dengan manhaj guru mulia Al-Hafidz Al-Musnif Al-Habib Umar bin Khattab. 2 tahun yang silam saya berkunjung ke Manokwari bersama beliau dan mengunjungi beberapa tokoh ulama, di antaranya Gus Jumhari, almarhum Gus Ali atau yang juga dikenal dengan sebutan Abah Ali, yang masing-masing telah punya pesantren di perkampungan transmigran sekitar kota Manokwari. Dan kemudian disetujuilah untuk membawa santri-santri ke Jakarta dari anak-anak penduduk asli. Maka mereka pun berdatangan ke Jakarta dan berdomisili di kediaman Kiai Haji Ahmad Bayaki. Dan kemudian Abah Ali wafat setelah puluhan tahun berdakwah di wilayah-wilayah Irian Barat. Santri-santri tersebut memang sedang pulang kampung pada awal dan pertengahan Ramadan. Berlebaran di sana bersama keluarga mereka yang bahkan sebagian besar masih beragama Nasrani. Ketika rombongan kami, yaitu 2 mobil dan kursor karena medan yang penuh kampung terlewat di selain oleh mobil jeep, tiba di Ransiki, maka seluruh masyarakat keluar menyambut. Kira-kira sekitar 200 orang muslimin muslimat, dan jumlah itu sangat banyak untuk wilayah Papua atau Irian Jaya.